Hai, akhirnya aku baru bisa upload lagi video umroh yang part kedua. Jadi kalau di video yang sebelumnya itu aku mendokumentasikan perjalanan ke Saudi sama pas baru nyampe ke hotel dan video-video tentang Masjid Nabawi. Nah kalau sekarang ini aku mau bikin video tentang jalan-jalan di toko-toko sekitar masjid sama ziarah-ziarah. Pertama-tama kita mampir ke Bin Dawud, jadi ini tuh kayak supermarket yang ada di Saudi Arabia. Dan di sini kita bisa nemuin banyak produk-produk yang gak ditemuin di Indonesia. Dan seperti biasa, kalau aku ke supermarket itu biasanya nyangkutnya ke tempat coklat-coklatan. Di sini juga aku nemenin Yaya beliin butter pesanan teman kantornya sama roti 7 days banyak banget. Tapi kalau aku cuma beli cemilan aja buat makan di hotel. Oke, ini aku udah sampai kamar. Mari kita unboxing hasil belanjaan tadi. Aku gak beli banyak-banyak sih. Jadi, pertama aku beli coklat putih. Ini tadi total belanjaannya itu 44,45 SAR. Itu kalau dirupiahin sekitar 180 ribuan. Dan ini aku dapet 3 coklat. Semuanya coklat putih karena aku emang suka yang putih coklatnya. Terus dapat satu roti 7 days sama satu toples kecil madu. Nah, segini 170.000. Habis itu kita lanjut jalan-jalan ke toko-toko yang ada di sekitar masjid. Kalau aku perhatiin di sini banyak toko emas sama toko parfum. Ini aku lagi nemenin Mbak beli parfum, tapi ternyata dompetnya Mbak ketinggalan. Untung kita perginya bareng-bareng, jadi ada yang bisa dipinjemin uang kan. Nah, abis beli parfum, lanjut ke toko merchandise. Di sini kayak jual tasbih, terus parfum kecil-kecil, sama apa tuh gelang-gelang emas-emasan gitu. Nih kayak gini di sini lengkap. Sejujurnya dia tuh mirip banget kayak toko yang ada di depan ITC gitu loh, yang jual macam-macam, ada tas, tasbih, Quran, segala macam ada. Di sini aku cuma beli peci, harganya itu 15 rial. Asalnya 25, tapi aku tawar jadi 15.
Di sini juga ada bus buat city tour gitu, bayarnya itu sekitar 80 real atau 320 ribu untuk 1,5 jam. Nah, beli tiketnya di sini, dan ini ada rute bisnya itu kemana aja. Tapi kita memutuskan buat nggak beli tiket bis ini karena kebetulan besok kita emang mau ada tour Madinah pakai bis yang dari travel. Beres dari tour, kita langsung balik lagi ke hotel buat siap-siap sholat ke Masjid Nabawi. Karena di sini kita selalu ngejar untuk bisa sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Mumpung lagi di Madinah kan. Sebelum sholat, aku mau ngambil minum dulu. Di sini selalu disediain tempat minum dan ada cupnya di sini. Kalau di luar itu ada kerannya. Kayak gini.
Dan ini airnya sejuk ya, jadi kayak dimasukin kulkas sebentar gitu. Nah, kalau udah nanti si cup bekas kita minum itu tinggal dimasukin ke lubang sini. Abis sholat, aku sama Yaya lapar banget. Tapi karena kita agak bosan dengan menu makanan yang di hotel, jadi kita memutuskan untuk pengen explore makanan lain yang ada di sini. Terus kita jalan-jalan dan nemu Hardee's, ini namanya. Pas banget, ini emang aku cari burger sama Yaya. Let's go. Tadi beli burger dari Hardee's. Ini totalnya 74, dapatnya 2 burger sama 2 orange juice sama 2 kentang. Ini yang medium. Nah, ini yang medium. Coba bener enggak ya pesenannya? Soalnya tadi ya pesennya satu enggak pakai sayur. Nih, satu keluarin dulu ya. Oke. Wah, kentangnya amburadul, guys. Terus ini enak deh, bismillah. Ini tuh kan harganya satu burgernya berarti 30. 30 itu kalau dirupiahin sekitar 120.000. Enak tau. Kita coba apakah seenak itu. Nah, ya. Coba ya. Tadi aku berusaha ngomong sama orang Arabnya. Satu enggak pakai sayur, satunya kok lengkap. Nih, benar enggak ya dia ngerti enggak? Nih, berarti ini pakai sayur nih ya. Ini yang mus berarti. Nih, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yeah, benar sih kayaknya. Aduh, susah. Ya benar. Oke. Kelihatannya enak ya. Dan ada orange juice-nya. Orange juice-nya di sini kuning banget, guys. Ya. Ya kayaknya jeruk asli kali ya. Yang di kita jeruk palsu. Jadi ini total buat 2 burger sama orange juice tuh tadi 74 sar udah sama pajak. Kalau dirupiahin tuh berapa ya, Lur? 74 kali 4 300 ribuan ya? Iya enggak sih 300 ya? Lumayan lah ya. Semoga enak. Satu. Bismillah. Beres makan burger, kita istirahat bentar terus siap-siap lagi buat sholat berjamaah ke Masjid Nabawi. Di sini benar-benar sayang banget kalau misalkan nggak sholat di Masjid Nabawi, karena pahala sholat di sini sama sholat di rumah itu jauh banget bedanya. Di sini berkali-kali lipat lebih banyak. Sejujurnya abis makan burger itu aku sama Yaya benar-benar teler banget abis sholat, sampai jalan tuh sempoyongan saking ngantuknya, mungkin karena kekenyangan ya. Oh ya, ini ada momen yang cukup menyentuh buat aku. Jadi ini ada bapak yang pakai baju biru. Dia tuh sederhana banget lah penampilannya, tapi dia ngebagiin kurma ke setiap orang dan wajahnya tuh ramah gitu loh sambil senyum. Aku ngerasa terharu aja waktu dikasih kurma sama bapak ini. Besok harinya kita lanjut tur ke masjid yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Jadi ada beberapa masjid kecil gitu, namanya Masjid Al-Ghumamah. Ini yang di depan ini. Jadi di atas masjid ini tuh banyak burung-burung bertengger gitu nih, kayak gini.